Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Albatros 321, check sound. Oke, pada kali ini kita akan mereview satu buah alat, yaitu gas detektor yang mereknya BW, tipenya Gas Alert Max XT2. Bentuknya seperti ini, warnanya udah berubah karena udah cukup lama dipakai, sekitar 2 tahun, dan masih berfungsi sampai saat ini. Daya tahannya cukup kuat untuk digunakan. Oke, kita lanjut ke cara penggunaannya ya. Kita cukup tekan tombol biru ini ketika bunyi, terus kita tunggu sebentar. Ntar ada perintah block inlet. Ketika block inlet, kita akan merasakan jari kita agak terhisap, menandakan pompa di dalamnya itu oke, statusnya bagus. Di sini ada alarm low sama high. Oke, nyo. Yaitu gas yang didetek. Dia akan mengetes sendiri. Oke, ya. Dan dia akan ke auto zero, bahwa dia memastikan bacaannya baik dan benar atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Di sini ada 4 gas yang didetek, yaitu H2S, CO, LIL sama O2. O2 itu oksigen, LIL itu hidrokarbon, CO itu karbon monoksida, H2 bersama H2S. Nah, di sini saya akan jelaskan. Untuk oksigen, ini di sini dibacanya 20.9, yaitu aktual dengan apa yang ada di lingkungan atau di ruangan ini. Untuk oksigen, low-nya itu di 19.5 dan high-nya itu di 23.5. Dan LIL itu ada di 10% low-nya dan 20% untuk high-nya. Dan untuk CO itu low-nya di 35 ppm dan high-nya di 50 ppm. Untuk H2S low-nya di 10 ppm dan high-nya di 15 ppm. Untuk pembacaannya ini sudah banyak digunakan dalam pekerjaan. Sebelum kita bekerja, kita mendeteksi dulu gas-gas apa yang ada di lingkungan kerja kita. Kita pastikan aman, habis itu baru kita lanjut kerja. Kalau tidak aman atau ada bacaan yang sudah melewati batas yang diizinkan, itu kita tidak akan melanjutkan kerja lagi, karena itu adalah aturan dan kita tidak boleh melanggar itu karena taruhannya nyawa. Oke, bentuknya seperti ini. Dan alat ini juga ada limit untuk di mana kita harus kalibrasi kembali agar memastikan bacaannya tetap sesuai atau aktual, agar bacaannya baik dan benar, agar tidak menipu atau kita tidak salah dalam pengukuran gas yang ada di luar atau di lingkungan kerja kita. Karena apabila gas detektor ini salah membaca ketika di luar atau di lingkungan kerja kita, itu terdapat gas H2S atau CO atau LIL atau O2 itu berlebihan, tapi bacaannya di sini tidak atau sedikit atau masih di bawah normal, nah itu taruhannya nyawa
untuk pekerja-pekerja yang akan bekerja di daerah situ. Alat ini cukup baik, udah 2 tahun kita gunakan. Daya tahannya kuat, baik, bagus. Sampai sekarang masih kita gunakan, walaupun model sama warna udah seperti ini, tapi daya tahannya terjamin. Recommended lah. Oke. Bagi siapa yang ingin membeli atau menggunakan BW Gas Alert Max XT2, silakan, karena dijamin tidak akan rugi, karena kita bisa gunakan ini cukup lama karena daya tahannya kuat dan bacaannya selalu aktual karena selalu dikalibrasi sebelum atau sudah pada waktu kalibrasi. Detektor ini harus dikalibrasi kembali. Itulah keunggulan dari gas detektor ini. Jadi bacaannya selama ini selalu benar. Oke? Itu saja yang saya dapat sampaikan kepada kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share dan aktifkan loncengnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.